Hadirin sekalian, jadi masjid itu tempat kebaikan. Di dalamnya ada generasi, ya. Kemudian kata Rasulullah, idza ra'aita rajula ya'tadul masajida fashhadlahu bil iman. Jika engkau melihat seorang laki-laki, untuk perempuan masuk di dalamnya, tapi tidak karena perempuan itu di rumah maupun di masjid pahalanya sama. Kalau laki-laki di rumah dan di masjid pahalanya berbeda. Ya, pahalanya berbeda. Makanya yang ditekankan laki-laki di sini, perempuan masuk di dalamnya tidak masalah sholat di masjid. Ketika engkau melihat laki-laki sholat terus di masjid, duhur di masjid, asar di masjid, maghrib, isya, subuh di masjid, fashhadu lahu bil iman, maka saksikan orang tersebut beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita jadikan tidak saja di bagian bumi ada seonggok bumi di atasnya dibangun masjid yang menjadi baitul mimbuyutillah. Di saat yang bersamaan juga mari kita hadiri masjid tersebut, mari kita jadikan masjid tersebut sebagai tempat ibadah khususnya untuk melaksanakan sholat lima waktu, dan kemudian masjid menjadi saksi atas keimanan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan masjid ini jadi saksi keimanan kita semuanya. Man bana masjidan banallahu baitan fil jannah. Barang siapa yang membangun masjid, yang membangun masjid kan siapa saja bisa yang membiayainya, bisa yang mengomandaninya, bisa manajernya, bisa panitianya, bisa tukang bangunannya, bisa apa namanya yang menyumbang semennya, semua terlibat, semua terlibat, bisa DKM-nya, bisa semua pihak. Man bana masjidan, barang siapa yang membangun masjid di dunia, banallahu lahu baitan fil jannah, maka Allah nanti akan membangunkan rumah istimewa di surga nanti. Amin. Mudah-mudahan masjid ini pertama jadi saksi akan keimanan kita di hadapan Allah. Amin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala, karena kita semuanya terlibat dalam pembangunan masjid ini, membangunkan untuk kita rumah mewah di surga nanti. Amin ya rabbal alamin. Tadi sekalian tentang masjid seperti itu, tetapi biasanya ada penyakit manusia dikaitkan dengan masjid. Naon panyawatna teh? Panyawatna saageung-ageungna masjid upami dianggo Idul Fitri, Idul Adha, netepan Jumat, sareng salat tarawih di awal Ramadan, pinuh leres. Saageung-ageungna masjid mun dipake kegiatan nu kusimpulin disebut tadi, pinuh luar biasa. Tapi meski masjidnya kecil, upami di Allah sholat subuh macam ngajaran pinuh. Padahal di antara sholat yang lima yang lebih menjadi saksi kepada kita bahwa kita beriman kepada Allah adalah sholat subuh. Dan gak ada alasan sholat subuh tidak di masjid. Lohor masih di tempat padamelan, sholatnya di kantor tempat damel. Asar masih kena di kantor, alhamdulillah kita di kamar kantor, tapi di masjid kantor lumayan. Maghrib di jalan, alasan kan gitu, di jalan, jadi terkaburu jamaah. Tapi mungkin masih kaburu ya, di tempat-tempat di perjalanan. Isya di bumi terus kelangkungan sholat isana. Bagi isana jam 7:30 dongkap kabuminya tabu dan lapan bagus sekali wak di bumi. Alasan air subuh di mana, sare di mana subuh, sok ibu itu sare di mana subuh, di mana, di kantor, tidak, di mana sare sarapan tidur, tidur malam hari pasti di rumah. Ada alasan tidak untuk sholat, tidak sholat di masjid, tidak ada alasan. Makanya mari kita bangun komitmen supaya sholat subuh itu ramenya seramai sholat Jumat. Paling tidak seramai sholat maghrib lah, kira-kira begitu. Karena kalau lebih hebat, hadirin sekalian, kalau sebuahnya sudah seperti ini, fashhadu lahu bil iman. Ibnu Qayyim al-Jauziyah mengatakan bahwa jika mayoritas mukallaf, idza kana aktsarul mukallafina fil madinah wa fil qura sallu al-asubah fi masjid jama'atan fashhadu anahum mu'minun.
Begitu kata Ibnu Qayyim. Jika kebanyakan mukallafun, jika kebanyakan laki-laki akil balig sholat subuhnya di masjid, maka saksikan mereka orang-orang yang hebat keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tanda-tanda hebatnya iman masyarakat adalah sholat subuh, selain sholat yang lain-lainnya.